wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua PWM Buya Dr. Sofwan Karim, kita sangat gembira dengan kelimat 100% di Sumatera Barat, sehingga kerinduan yang berbulan-bulan tentu terobat sudah. Semoga Buya sehat walafiat. Sampai malam tadi bertarung dengan indah di Padang TV, satu berhadapan tiga. Jadi bukan lawan tiga, karena itu tampak hangat. Jadi kita tidak membahas lawan, tapi bertarung sama saja. Saya memandang kemenangan secara moral ada di bawaan Buya malam tadi itu. Saya diberitahu acara sudah jalan, mungkin sudah menghubungi juga, saya yang enggak respon mungkin. Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah langsung, Bu Mai, ya, semoga kekuatan lahir batin selalu dicurahkan. Seluruh pimpinan wilayah yang hadir, ya, PDM, PDA, ya, seluruh yang datang sudah sampai dengan selamat. Mohon doakan saya bisa menyampaikan ini dengan grogi yang tinggi, karena baru tadi Dr. Zulhildi memberitahu bahwa yang lebih paham secara syar'i tentu Ketua Majelis Tarjih beliau di Jakarta, Pak Zulhildi, kesehatan tidak mendukung. Maka disampaikan bisa abang untuk hadir. Kita kan saling memudahkan, ya, dinyatakan siap. Siap tak siap, harus siap. Kira begitu. Nanti dalam penyampaian ini ada sisi kurangnya, saya tidak gamang karena ada Buya Bakhtiar nanti mencermati secara halus. Tapi kalau misalnya garis-garis besarnya sudah cukup, dianggap saja itu selesai. Tapi nanti kalau ada prinsip belum tersampaikan, kita saling melengkapi nanti. Ya, Pak Rektor mendampingi kita dan seluruh panitia yang hadir. Bagaimana Muhammadiyah bersikap? Sikap santun, penuh hormat, merdeka, percaya diri, itu adalah watak kita. Saya ya, boleh itu sangat pribadi, mudah-mudahan kita setuju, tidak termasuk orang yang mengatakan kalau ikut hari Sabtu silakan, benar, ada dalilnya. Lalu yang ikut hari Ahad silakan, itu pun benar, juga ada dalilnya. Ini menurut saya resmi keliru. Tidak tampak pendirian. Karena yang benar itu hanya satu. Tidak mungkin bulan itu dibagi dua. Bulan yang diberitakan ada di langit itu dalam Al-Quran maupun hadis kan dia satu. Mataharinya juga satu. Lebih-lebih kan bulan Ramadan, ada yang mengawali puasa hari Jumat, Sabtu, Ahad dan Senin. Mana yang benar? Ya, benar keempat-empatnya menurut pendapat masing-masing. Tapi benarkah keempat-empatnya? Ya tidak, yang benar hanya satu. Nah, yang benar itu mana? Inilah kemerdekaan kita mengungkapkannya. Misalnya sedikit tentang hari Sabtu kita berpuasa itu, malam pertamanya kan Jumat, terus besoknya bersahur,
imsa summa atimu siyama ilal lail, sempurnakan puasamu sampai malam. Begitu seharian kita puasa hari Sabtu, disebut malam kedua, terbukti hilal memang benar-benar sudah sangat tinggi, lebih 12 derajat. Tandanya hari Sabtu itu malamnya sudah malam kedua. Maka benarlah puasa satu Ramadan itu adalah hari Sabtu. Bukan Jumat, bukan Ahad, bukan Senin. Tapi moral kita tidak menyalahkan pendapat orang lain. Tapi menyatakan mana yang benar itu harus diungkap dengan tegas. Kalau disebut benar keempat-empatnya, kalau bulan itu berserakan di langit ada empat, yang satu ceria, yang satu tegas, yang satu berwibawa, yang satu lagi pemurah misalnya. Lalu berbeda pilihan, itu baru masuk. Bulannya hanya satu, bumi satu, matahari satu, maka satu pula hitungannya. Nah, terus bagaimana pilihan hari Sabtu, hari Ahad, sikap yang kalau saya mungkin ini yang harus dikritik juga, kita katakan puasa yang benar itu hari Sabtu dengan tidak menyalahkan hari Ahad. Tapi kalau ada pula lidah ini mengatakan hari Ahad itu benar, bagaimana mempertanggungjawabkannya? Berarti kita membenarkan pula di luar yang benar kita yakini. Nah, lalu bagaimana memahami bahwa bulan itu hitungannya pasti, matahari itu hitungannya pasti? Ya, Al-Quran yang ungkap. Asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalimat bihusban itu dimaknai perhitungan yang amat teliti. Tidak akan pernah keliru. Sehingga jadwal salat kita kan tetap tidak ada keliru. Karena matahari itu tidak pernah malas atau terlalu semangat, cepat jalannya, tidak. Begitu juga bulan. Lalu bisa ditetapkan itu apa? Allah juga yang memberi isyarat, surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap. Menghisap itu kan menetapkan perhitungan perjalanan waktu dari waktu ke waktu. Jadi hisap itu ya hitungan, ilmu pasti. Nah, dalam pendekatan bermasyarakat ya, hitung itu pasti. Kita tanya seseorang, dia dermawan, ya kaya raya, pemurah, keberkahan banyak pada dirinya. Pak, berapa 10 tambah 10? Jawabnya sang dermawan, 20. Ditanya pula orang yang sedang berkesulitan, hutang banyak, anak sakit, kena tegur atasan, wah sedang apalah kondisinya. Lalu ditanya, berapa nyiak? 10 tambah 10? Dia akan jawab 20. Ini menandakan hitungan itu pasti. Jadi perjalanan bulan dan matahari itu pasti. Kapan dia ijtima, kapan dia tengah hari, kapan dia terbenam, hitungannya pasti. Bulan itu pula, kapan dia wujud, kapan dia purnama, kapan dia berakhir, juga pasti. Nah, sekarang mari kita buktikan. Hari Rabu, sekarang hari Selasa, kemarin Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Nah, Rabu yang lalu, beberapa menit jelang atau beberapa detik lah ya, jelang pukul 10 pagi. Jadi kalau saya tunjuk ke sana, ke arah timur, pukul 6 matahari kira-kira begitu ya datar. Pukul 6, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Hampir satu jam tapi belum sampai pukul 10.
matahari kira-kira di sana. Saya di bumi, saya tunjuk matahari, antara matahari dengan bumi ada bulan. Tapi bulannya tidak tampak, dikalahkan oleh sinar matahari. Inilah nasib bulan di siang hari. Tidak tampak dia, tapi dia ada. Disebut ijtima. Ijtima itu artinya berkumpul. Apa yang berkumpul? Bumi, bulan, dan matahari pada satu garis astronomi. Ijtima diartikan berkumpul, kalau ijtima ulama kan ulama berkumpul, mengolah pemikiran, dalil-dalil, lalu ada kesimpulan. Terus apa gunanya bumi, bulan, matahari berkumpul? Inilah media pemberitahuan yang pasti, adabnya ya alam semesta ini dalam tanda petik, sopan santunnya, bulan baru hendak datang, bulan lama mau mengakhiri tugasnya. Yang lama tentunya Zulkaedah, yang baru Zulhijjah. Sebelum dia bertugas dan sebelum dia meninggalkan tugasnya, bertemu dulu. Itu yang disebut dengan ijtima. Kalau dalam misalnya apa ya, pejabat baru dengan lama itu kan ada pisah sambut. Tidak serta-merta pejabat lama pergi begitu saja. Tidak pula serta-merta pejabat baru langsung bertugas, ada dulu pisah sambut. Tapi begitu selesai pisah sambut, bukan langsung pada saat itu petugas baru, pejabat baru langsung bertugas, bisa saja besoknya. Nah itulah sopan santunnya kalau dibawakan lebih kecil lagi, tibo tampak muko, pulang tampak punggung. Jadi Zulkaedah berangkat, ada tampak punggungnya. Zulhijjah mau datang, ada tampak mukanya. Di mana? Acaranya ijtima. Nah, begitu pukul 10, hanya hitungan detik kurangnya, jalan juga matahari itu, jalan juga, terus tengah hari, zuhur, maghrib. Nah, begitu maghrib, matahari terbenam di ufuk, yang dikatakan ufuk, kalau kita berdiri di pinggir pantai atau di tempat yang tinggi, melihat ke arah matahari terbenam, sejauh mata memandang, bertemulah kaki langit dengan tepi bumi. Pertemuan itu disebut ufuk, bahasa lainnya horizon, bidang datar. Nah, matahari terbenam, -1 di bawah ufuk, yang ada hanya sapak merah begitu indah, suasana sunset. Ternyata hilal yang bulan sabit itu 2 derajat lebih di atas ufuk. Artinya bulan sudah wujud, bulan baru, hilal yang diinformasikan dalam surat Al-Baqarah 189. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, maka jawablah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Jadi saat matahari terbenam di padang, hilal sudah berada di atas ufuk 2 derajat lebih. Kurang sangin dari 3 derajat. Sanginek lai 3. Tapi untuk Aceh malah sudah sampai 3 derajat. 1 jam sebelumnya maghrib di Kalimantan, hilal sudah di atas ufuk. 1 jam sebelumnya maghrib di Papua, hilal juga sudah di atas ufuk. Makin ke barat dia makin tinggi. Karena hilal sudah berada di atas ufuk, disebut dia sudah wujud, maka Rabu malam tanggal 29 itu disebut malam pertama Zulhijjah. Berakhirlah Zulkaedah. Karena hilal sudah di atas ufuk. Jadi Muhammadiyah Majelis Tarjih tidak menunggu 2 derajat. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia kan 2 derajat, apalagi 3 derajat. Bagi Muhammadiyah yang penting, yang kita maklumi, asal dia sudah di atas ufuk, maka itu hitungannya sudah pasti positif, wujud namanya, sehingga malam itu disebut malam pertama. Besoknya hari Kamis adalah siang pertama Zulhijjah. Maka di kalender kita buat 1 Zulhijjah itu jatuhnya hari Kamis tanggal 30 Juni. 4 jam lagi masuk pula maghrib di Arab Saudi, ternyata hilal lebih tinggi lagi.
Ya, di Arab Saudi mudah melihat hilal karena daerahnya bukan daerah tropis. Dari utara 20 derajat lebih dia, alamnya lebih jernih sehingga mudah melihat hilal. Kenapa Muhammadiyah tidak menunggu sampai 2 derajat apalagi 3? Inilah yang disebut dengan hitungan pasti itu. Kita punya rol sekolahan. Rol sekolahan panjangnya 30 cm. Cara menghitungnya 30 cm itu dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai 30. Disebutlah panjangnya 30 cm. Bagaimana kalau kita berangkat dari angka 1? 1, 2 sampai 30. Berapa senti dia? 29. Kalau dari angka 2? 28. Bagaimana kalau dari angka 3 pula berangkat? Mau dikemanakan 1, 2, 3 itu? Jadi, asal dia di atas 0 disebut wujudul hilal. Wujud dia. Nah, karena dia sudah wujud, sudah menjadi ketetapan di Muhammadiyah, maka inilah makin lama makin matang keyakinan tentang wujudul hilal ini, apalagi dia sudah 2 derajat lebih. Nah, terus apalagi memahami posisi matahari, posisi bulan. Dalam salah satu hadis ada sepertinya mengapresiasi supaya kita tetap semangat. Inna khiyara ibadillahi allazina yura'una syamsa wal qamara li zikrillah. Sesungguhnya hamba-hamba yang baik ialah yang mempelajari matahari dan bulan untuk berzikir kepada Allah. Nah, jadi matahari banyak sekali lah gunanya diinformasikan dalam Al-Quran untuk jadwal salat, gerhana, awal bulan untuk berpuasa dan seterusnya. Satu di antara yang lain adalah matahari kan memancarkan energi. Dipancarkan kepada air yang mengalir di bumi, pohon-pohonan, buah-buahan, lalu kita santap setelah dimasak ataupun patut dimakan buah-buahan tadi, kita bertenaga. Inilah kiriman dari matahari. Jadi tenaga atau energi dari matahari tidak langsung ke tubuh kita, tapi dengan menikmati makanan yang ada. Di samping menentukan awal Zulhijjah. Penutup, saya dengan guru ngaji saya, dia senang dengan putusan Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah pernah bersalah. Waktu 2015, tidak sama rayanya dengan Makkah. Duluan pula Muhammadiyah dibanding Arab Saudi, kan itu dulu. Nah, baru saya terangkan, jangan ibu kira Muhammadiyah salah. Yang salah itu, tidak berani juga menyebutnya Arab yang salah, tapi kenyataannya itu. Kenapa? Waktu 2015 itu kalender Hijriah, apa kalender Umul Quranya Pak Ji ya, kalender resminya sama dengan kita Muhammadiyah. Lalu ditetapkanlah satu Zulhijjah kita pada mulanya sama dengan Arab Saudi, tapi 2015 kan musibah badai pasir. Tidak tampak hilal. Adik gaik di situ, nyo tambah lo bulan ke menjadi 30. Padahalnya 29. Sehingga bergeserlah kalendernya Arab Saudi itu. Jadi di Arab Saudi sekalipun, ya tentu kita harus berusaha rendah hati ya. Tapi karena ini ilmu, saya memandang posisi matahari, bulan tidak terpengaruh karena hujan, badai, topan, petir. Apalagi suasana bulan, apa bulan tidak akan berubah posisinya suasana hati penduduk Indonesia atau nuansa politik. Dia tidak bergeser, mau maju, mau mundur, dia tidak. Dia tetap pada perhitungannya. Jadi dia sudah wujud. Mengapa dikatakan tidak wujud? Sekarang begini, Bapak Ibu sudah lihat saya bawa ini. Lalu saya surukan, saya tanya, adakah lampu saya pegang? Semuanya menjawab, ini tampak, indah, bagaimana tampak? Tak lampu dikurang.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa tidak tampak hilal itu? Talampok di awan. Saya 20 tahun meru'yah, mungkin ya Buya Baktiar tahu, saya bergabung sejak 2002 sampai jelang hari raya kemarin, saya selalu mendampingi sebagai anggota hisab ru'yat. Dari 20 tahun itu, belum pernah melihat hilal. Walaupun hari cerah, bahkan pernah dulu hilal itu sudah 8 derajat di atas ufuk. Teman-teman kami dari Kemenak, beko kalau tampak bulan mantek kambiang, wak, itu mana harapnya. Padahal hilal sudah 8 derajat, hari cerah, tapi hilal tidak juga tampak. Kenapa? Ternyata waktu matahari mau terbenam, jangankan melihat bulan sabit yang halus, matahari yang besar sudah tertutup oleh awan yang tingginya lebih 2 meter. Jadi kalau kita di Indonesia ini ingin juga melihat hilal, lihatlah malam kedua. Dia sudah tinggi dan agak besar. Tidak perlu benar ke tapi lawi. Asal bisa mengarah ke situ, tingginya sudah, itu bisa. Jadi apa, karena disertasi saya ini ada bahasa yang menarik dari Pak Amir Saripudin, dia kena mau dipanggil Buya ya. Hisab apa meru'yah bisa dimaknai betul-betul dilihat dengan mata kepala, juga bisa dimaknai dilihat dengan ilmu pengetahuan. Itu pula hebatnya orang tua ini. Jadi hisab sesungguhnya melihat posisi bulan dengan ilmu pengetahuan. Saya kira itu pengantar. Kalau misalnya dari pihak pemerintah saya tidak singgung, walaupun saya sebenarnya mengikuti sampai acara satu minggu yang lalu di Bukit Tinggi sebanyak 50 orang, itu Pak narasumber yang lain bertemu, tapi tetap saja dari pemerintah menggolkan waktu subuh tetap yang lama, terus masalah hari raya ini tetap saja yang hari Ahad, nah, itu kira-kira. Tapi yang jelas kita hebatnya di Indonesia, pemerintah menghormati, mau duluan tetap dihormati, sama apalagi yang kemudian juga dibiarkan, tidak ada dibubarkan atau dipenjarakan, tidak ada. Sisi lemahnya ada. Taraga awak samo se-Indonesia, ayo lendapik liru. Aduh-aduh saya nambah beda. Positifnya ada, ilmu berkembang. Tapi kalau di Arab, jangan coba-coba berbeda. Hebatnya ada, tidak ada perbedaan. Sisi lemahnya ada, tidak berkembang ilmu pengetahuan. Untuk di bidang ini. Kalaupun berkembang, tidak semaju ilmu yang lain. Bisa saja penyampaian saya ini banyak sisi lemahnya, tapi begitulah sikap Muhammadiyah telah konsisten dengan hisab wujudul hilal yang konsepnya diambilkan dari Al-Quran, hadis, dan didukung oleh ilmu murni. Demikian Pak Haji Norman Agus, Bapak Ibu semua. Tentu saya kembalikan kepada forum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kenapa awam kali itu? Enggak joget dan enggak.